Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Diva JMG dan kita bakal lanjutkan lagi game Stray, teman-teman ya. Gua masih berada di bawah terowongan dan kita lanjut lagi di part 2. Kita memasuki namanya Dead City atau kota mati, teman-teman ya. Kita bakal lihat lagi situasi dan kondisi seperti apa di sini dan misinya seperti apa. Let's go. Semangat kucing. Oh, kucingnya ini karena kita jatuh ya, habis jatuh dari atas plap apa ya? Pokoknya atas, di atas tinggi banget ya, karena pipanya tuh jatuh, patah, akhirnya jatuh, dan kucing ini ya yang peran utamanya gitu ya, jatuh juga ke bawah. Dan sepertinya kalau gue lihat ini adalah tempat pembuangan air ya, dan besar banget pipanya tuh. Oh, kucingnya pingsan. Apa yang terjadi ya? Emang ini terowongan guys, itu banyak banget sampah. Tapi terowongannya kayak ada itu ya. Wah, itu apa, tikus kali ya? Apakah kamu sudah baik? Wah, sepertinya sudah baik, teman-teman ya. Kita lanjut petualangan. Yah, kucingnya sudah bisa jalan dengan normal. Tadi apa ya di sini ya? Oh. Dead City. Kota mati, teman-teman. Apakah kamu semangat, teman? Kita akan melanjutkan perjalanan ini. Harapannya sih kita bisa bertemu lagi, teman. Oh, itu apa ya? Harapannya kita bisa bertemu lagi, teman-temannya, guys. Wah, ada kamera, guys. Ini CCTV ya? Pada robot. Hey, kamu siapa? Oke. Di atas ada CCTV lagi. Tuh, di atas ada CCTV, guys. Ini ada robot lagi. Oh, hati-hati. Oh, kita ada di mana, teman-teman? Ada gambar kucing. Follow me. Ada petunjuknya ya. Oh, ada kamera lagi. Kita sudah di mana, guys? Oh, ini ada jendela. Wah. Gimana cara naiknya ini? Ada ember ya? Ini kita ngapain? Lewat sini? Lewat sini? Wow! Tinggi banget. Oh, ternyata embernya kita fungsikan untuk kesini ya. Ini baling-baling, guys. Baling-baling apa gitu? Kalau kita lepas, apakah ini akan meledak ya? Coba kita kelepas. Bismillah. Oh, baling-balingnya berhenti biar kita bisa lewat. Pintar. Ini fungsinya apa?
Dorong lagi. Pintar, kucing pintar. Dorong lagi. Yes. Oke, habiskan. Ini cat putih. Cat biru. Cat biru lagi. Oke. Hati-hati kamu. Oke. Tuh ada cat lagi. Kita jatuhkan deh. Lagi. Oh. Come on. Nice. Kita ke bawah. Kita di mana? Ini sebuah kamar ya. Ada petunjuk lagi, coba. Oh. Good. Hancurkan karpetnya. Krek krek krek. Ini paling kalau kalian punya kucing di rumah nih paling bahaya nih. Habis nih sofa, karpet, kayu gitu ya, teman-teman ya. Oke, stop stop. Di sini kayaknya sama ya. Oke. Di sini ada apa aja? Ada TV, ada petunjuk. Oh, kok mati ya? Oh, diuji kuci. Ini enggak ada makanan ya? Oh, God. Mana tadi? Ah, kita ke sini. Ini apa? Air minum. Oke, kita minum dulu, teman-teman. Kucingnya minum dulu, ini udah kehausan kita dari tadi jalan ya. Udah. Ini ada petunjuk. Kita ke bawah ya. Itu apa lagi? Oh, ada robot. Hey, apakah kamu robot baik? Kamu robot baik? Kamu siapa? Hey, Dad. Dia mati, teman-teman. Tuh gambar kembarnya tuh. Oke. Kita kemana? Nice. Gue jadi takut. Oh no. Come on. Gue udah pegang keyboard 2 nih, teman-teman. Biar kita bisa lolos. Gue udah pegang keyboard 2 ini ya. Udah berapa kali saya ulang karena nggak lolos ya. 3 kali kayaknya. Come on. Ternyata di sini masih banyak. Banyak banget malah. Oh. Come on. Come on. Apakah sudah selesai?
Aku megang dua keyboard, teman-teman. Shift jalan ke depan, terus alternatif ya. Kenapa? Karena gua nggak yakin ya. Jadi kalau kalian mainkan game Stray ini di Dead City, terus kalian main pakai komputer, itu lepaskan aja mouse-nya, teman-teman. Kalian tinggal aja tekan aja shift dan W, jangan lepas. Terus belok kiri, belok kanan, dan alternatif jangan lupa. Untuk tangan kanan kalian pegang apa, tindis-tindis, terus alternatif, biar apa namanya, hewan-hewan larvanya tuh nggak melengket, teman-teman ya, biar kalian bisa lolos. Karena gue udah 3 kali ulang baru gue tahu caranya, teman-teman ya. Oke. Left. Gue juga berbelajar. Ini kayak tempat kucing ya. Follow me, kayak macam robot atau apa. Hewan larvanya di sana. Gue nggak mau kesana lagi, teman-teman. Oke, ini ada sebuah ruangan seperti kamar, teman-teman ya. Kok mati semua listriknya? Kita belum review, udah mati nih. Ada robot, ada monitor rusak. Udah, kita tinggal aja dulu, guys. Cool cam. Ini apa? Oke. Okay. Jangan ada hewan lagi deh. Ini ada listrik. Bukan. Oh my god. Tinggi banget ya ke bawah ya. Oke. Okay. Nice. Nice. Kucing hebat. Sebentar. Bagus sekali. Come on. Ini benar-benar kota mati, guys. Gak ada orang. Gak berpenghuni. Wow, gimana kita naik nih? Bisa. Ini ruangan apa? Oke. Halo. Somebody help me. Ada orang di sini? Ada yang bisa menolongku? Aku takut. Itu ya? Coba. Oke, stop. Bisa. Nah. Good. Hey. No. Kamu kemana? Udah cocok tadi. Aduh. Oke, nice. Kita kemana lagi nih, guys? Sedap. Kita di sana kan? Terus ke bawah kayaknya. Oke.
No! Kaget. Kaget gua, so. Kira udah jatuh, guys. Nice. Nice. Sini gak? Bukan. Sini teman-teman. Memang disediakan, memang ini alat apa ya? Tempat petualangannya gitu. Sana ada obeng. Oke, nice. Good. Nice, good. 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 Oke, kita sudah sampai di sebuah ruangan. Dilengkapi dengan CCTV. Dan gak ada apa-apa di sini, teman-teman. Ada suara apa? Sini. Oh, nice. Oke. Sepertinya ruangan yang sama ya, beda kali ya. Oh. Mati. Good. Kita bawa apa? Bawa aja deh. Oh, nggak usah, nggak bisa lah. Udah nggak bisa lagi. Deflat. Oke, teman-teman ya. Kayaknya ini part 3 deh. Coba. Kita berada di mana? Ini kayak semacam kamar lagi nih. Ada komputer. Nggak ada orang lagi. Wow. Video help. Kamar lagi, teman-teman. Saatnya garu-garu. Dah. Ada rak buku. Oh, ada komputer. Si Gigi data group that help. Ini ngapain ya ngetik-ngetik sendiri ya? Body card paper donut by body card donut. Oh? Ini perintah apa, guys? Enter the door, turn on, find the body. Kita disuruh cari sebuah badan ya. Udah. Pintunya udah kebuka nih kayaknya. Ini teman-teman. Iya. Oh, di sini ada sebuah lab komputer. Pintunya tertutup. Kita mau ngapain? Oh. Oke, teman-teman ya, sekian dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di part 3, teman-teman. Ini udah part 2. Gue sudah berada di lab komputer, gue gak tahu mau ngapain. Nanti kita akan lihat lagi di part 3 nya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tetap semangat lanjut nonton ya di part 3. Karena kita bakal lihat ceritanya seperti apa lagi, teman-teman ya. Oke.